Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para sahabatku di mana saja berada, khususnya para subscriberku. Selamat bergabung kembali. Salam sapa dari channel kami. Nah, seperti biasa kami ucapkan terima kasih pada kalian semua yang telah mensupport channel kami ini. Doa kami semoga kalian semua yang berlangganan atau yang menonton video ini diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbil Alamin. Sebelum lanjut sahabatku, silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku semuanya selalu menerima informasi terbaru dari channel kami. Nah sahabat-sahabatku, di video kali ini kami akan membagikan secara khusus pada kalian semua mengenai cara untuk menghilangkan jerawat batu ya, atau mengatasi jerawat batu dengan daun mengkudu. Ini dia bentuk daun mengkudunya, kita ambil yang mudahnya ya sahabatku, kita ambil beberapa lembar yang mudahnya saja, jangan ambil yang tua. Setelah itu diremas-remas seperti ini, diremas, kita buang tangkainya, ini ujung tangkainya. Setelah itu ditumbuk sampai halus ya sahabatku, tumbuk sampai halus. Nah setelah ditumbuk daun mengkudunya, hasilnya akan seperti ini. Ini sangat alami ya untuk menghilangkan atau mengatasi jerawat batu. Lalu tambahkan minyak zaitun sekitar setengah sendok teh. Lalu campur dengan rata ya. Ini dijadikan masker pada bagian-bagian jerawat batu yang ada di wajah, dioleskan secara merata ya, sambil dipijat pada area yang ditumbuhi jerawat batu. Lalu diamkan sekitar 5 menit, kemudian bilas dengan air bersih. Dibiarkannya kembang ini meresap dulu, baru dibilas dengan air bersih. Bisa dibersihkan wajah dengan air hangat, bisa juga menggunakan air dingin. Cara mengaplikasikan pada wajahnya, karena kebetulan jerawat batu saya sudah ya, sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Kita aplikasikan pada tangannya seperti ini. Diusap-usap ya, seperti ini. Apabila ada jerawat batu, kita tempel seperti ini. Diamkan selama 5 menit, lalu bilas dengan air bersih. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Demikianlah informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Nah, buat sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi, kritik, saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.